kembali lagi di Adara Channel, masih di Lapak Siti Juleha. Kali ini kita akan membahas aglonema Hugues. Hugues itu termasuk aglonema lokalan yang udah lama banget. Ini bentuk daunnya lebar mungkin ya, kayak RL itu lebar-lebar, warnanya hijau, tangkainya merah, serat-seratnya itu tegas kayak serat kresna, itu seratannya kayak kresna cuma daunnya lebih lebar. Kalau ini banyak hijaunya, kalau kresna kan ngegolden gitu biasanya, tapi kalau daunnya bisa lebih besar dari kresna. Hugues ini juga termasuk aglonema lokal yang bandel banget, ini tahan banget dari penyakit, mudah hidup juga. Nah, ini Hugues yang ini udah besar, ini mungkin remaja menuju induk ya, ini masih mungkin ya nggak lama ini udah bisa jadi indukan. Kalau yang ini udah besar ini. Nah, ini cocok buat tanian karena kan batangnya itu besar. Kalau aglonema batangnya besar itu kemungkinan hidupnya itu lebih besar gitu. Jadi kalau yang batang-batang besar itu bagus buat bahan tanian. Ini kalau beranak juga banyak, biasanya ada 4 sampai 5, 6, 7 kadang juga bisa. Hugues. Ini Hugues. Ya kayak gini. Seratnya itu tegas banget. Kalau yang besar kayak gini saya jual 1.600.000 yang ini. 1.600.000. Nah, untuk yang ini masih remaja kayak gini. Ini cepet banget ini tumbuhnya ini. 2 bulan mungkin bisa nambah 3 daun karena udah mapan ya dengan medianya kan. Jadi nggak tak ganti-ganti kalau udah mapan. Nah, biasanya untuk pemula itu sering ganti-ganti media. Itu sebenarnya nggak bagus kalau gonta-ganti terus. Itu akarnya itu kan terus baru diangkat, cabut, terus adaptasi lagi. Kayak gitu terus nanti malah nggak tumbuh-tumbuh. Jadi kalau udah tumbuh, udah didiemin aja itu malah lebih cepat daripada gonta-ganti media. Yang penting itu media itu terjaga dari bakteri, kalau bisa ya poros, jadi air itu tidak menggenang. Kalau menggenang itu airnya malah jadi asam. Kalau udah asam nanti gampang lonyot, akarnya busuk, batangnya ikut busuk karena kan bakteri juga ikut di situ. Nah, untuk yang ukuran remaja kayak gini 4 daun plus ini saya jual 850 yang ini. 850 ini udah mapan, ini tinggal nerusin rawatan, jadi nggak perlu adaptasi dulu, ini sudah didiemin aja udah cepet naik daunnya, udah mapan banget soalnya yang itu. Nah, selanjutnya ini bibit Hugues atau Hugues. Nah, kalau bibit ini malah jadinya kehitung agak mahal karena kan ya memang kalau bibit beda, nyatanya tingkat keberhasilannya aja juga nggak selalu berhasil, mungkin sekitar 80%-an lah tingkat keberhasilan untuk cacahan itu. Kalau bibit kayak gini 400.000 yang bibit ini, juga didiemin aja nanti kalau udah besar kayak yang remaja ini kan harganya juga naik gitu kan. Jadi kalau bibit memang cenderung harganya lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding yang ini, yang segini aja 850, tapi kalau bibitan memang 400.000. Kalau yang ini, yang kecil ini kan tinggal didiemin aja mungkin 5 bulan 6 bulan juga sudah jadi remaja kan itu kan, jadi tinggal nunggu waktu aja nambah daun kan juga harganya ikut nambah gitu kan, jadi kayak nabung tapi naiknya cepet itu. Cukup sekian ulasan
untuk Aglonema Hugus kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.